Paris. Dan ini mudah-mudahan ke depan Gunung Wungkal bisa menjadi sentra durian unggulan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian asal Desa Giling, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini kita ke kebun ya, mulai keliling-keliling tengok tanaman setelah beberapa hari di rumah. Karena Lebaran Idul Fitri itu semua karyawan kemarin pada libur yang kerja-kerja di kebun. Ini sudah mulai pada bekerja, tadi sudah ada yang membeli bibit. Dan ini kita sudah mulai kangen sama kebun kita. Oh ini mantap mantap. Kita mau tengok itu apa dulu yang lebah di durian, pohon durian ini yang kita ambil, kita pindah di kotak itu, mau kita coba cek karena ini musim bunga randu ya, siapa tahu dapat madunya biaya bisa buat dikonsumsi. Wah, musangkirnya mantap mantap sekali itu. Nah ini musangkirnya, itu durian bawor. Mantap, ini Mas Rustanto. Om Jo, kilo madu. Wah, ini ada yang mati bibitnya, memang kena jamur ya, susah. Jamur nih kita pisah-pisah yang kena-kena jamur di sini, karantina dipisah biar rawatnya gampang, tapi ternyata kalau mati ya tetap aja mati, teman-teman. Wah, itu. Wah, ini hasil jerih payah saya yang waktu mindah itu di pohon durian. Wih, mantap. Weh, weh, weh. Ini mantap ini. Tengok kebun sambil panen lebah liar. Lebah Jawa liar, madu lebah Jawa liar. Wih, ini yang enak. Wah. Wih. Mantap sekali ini. Galak enggak, Mas? Orang. Enggak. Oh, enggak galak katanya. Jadi mau tak panen sendiri, tapi saya takutnya nanti masih mau ada teman-teman yang datang mau kondangan besok ya. Kalau pinjol-pinjol kan ya susah. Kalau enggak mau ada orang punya kerja, ya saya sudah panen sendiri berani ini. Nah, telur ya. Eh? Telur tinggal sedikit disisakan ya biar tidak minggat tawanya. Wah, ini cukup segini aja enggak masalah. Kita lanjut keliling kebun. Itu loh hamanya cicak. Jadi hama lebah ini adalah cicak, teman-teman. Jadi kalau udah diserang cicak di apa? Di itu dimakanin anaknya, brutnya itu harus netas dimakan cicak, netas dimakan cicak gitu modelnya. Enggak bisa berkembang. Kita lanjut panen yang di sebelah rumah, teman-teman. Ini bawornya juga oke, ini musangkingnya juga oke. Mantep mantep. Ya, kita ke samping rumah, kita panen juga madunya ya, teman-teman. Musangking yang satu tahun lebih sedikit, ini satu tahun setengah kurang. Mantapnya kayak gini, dari bibit kecil pun sebenarnya sama bagusnya loh ya. Loh, kok mbok gowo lungo apa le? Iku lho, lem. Heh. Ini. Mantap-mantap sekali. Nah, itu mau pindah di sebelah rumah sana. Ini alpukat yang bakalan mantap ini. Bakalan bikin jus alpukat ini. Kita ke sana, kita panen madu lebah liar Jawa ya, lebah Jawa liar seperti ini, teman-teman. Nah, juga sedikit-sedikit air, Mas. Kita ambil sedikit-sedikit dulu ya, karena ini baru ditempatin beberapa waktu. Nah, ambil satu aja sudah, Mas, biar banyak dulu, nanti yang lain aja diambil loh. Ini ya, ini madu asli, bener-bener asli. Ini lebah liar.
buat jamu sendiri. Wah, sama kalau nanti banyak ya dijual lagi, Mas. Cuma ditempel-tempelin seperti ini ya, teman-teman. Kita jual madu randu itu ya, 100.000, isi 700 gram, bebas ongkos kirim seluruh Pulau Jawa. Wes, terus mantap, terus. Wah, mantap. Kita ambil sedikit aja, teman-teman, yang sana tadi banyak, udah kita pindah ke kotak yang lain. Kotak ini kayaknya agak lumayan ini. Udah sana kok ya? Nah, dan nanti kita juga mau panen kelanceng, teman-teman, madu kelanceng ini. Ini kita tempel-tempel di tepi berak tukang ini, juga di tempat ini nih. Ada kelanceng, ada lebah. Ini juga kita cek. Kita cek. Terpaksa diblongsong seperti kelengkeng, teman-teman. Ini pawangnya nggak berani. Karena biasanya kalau musim radu itu tawanya agak galak ya, karena madunya lumayan banyak biasanya. Dan ini harus dipanen tuh madunya kelihatan kertip-kertip itu. Wah, kalau nggak dipanen dia nggak rajin kerjanya, teman-teman. Dikasih asap biar minggir, teman-teman. Galak nih, oh ini galak, tawan galak itu, oh nyerang. Belum nutup tapi madunya mantap nih. Kakek, tak anu nih. Kakek. Mantap sekali ini, lima dunia masih bumbu terus. Ini lebah liar ya, teman-teman. Kalau beli ini mahal, 200.000 ini satu botol. Kalau yang benar-benar asli seperti ini, bisa apa? 200.000 satu botol. 1 kilo bisa 250.000 ini. Dilepas pelindungnya, blongsongnya dilepas. Jadi yang di atas dapat banyak. Wah, tapi ini ya terlalu banyak. Wih, mantap rek, mantap rek. Iku siapa yang diarang terus? Ben siapa? Siapa? Imo. Hei, jadi langsir cingkas. Dia rajin ya, madu itu kalau dipanen itu ya anak lanang kok dia yang rusak ya, terus anak lanang terus tuh ya, kita bermadu ya juga rusak kas. Wis sing ana malah madu tok, sisa nguri terus ya. Gak ada padha ae. Oke, sing madu randu asli iki ya. Nah. Panen satu aja udah itu, disisakan biar tambah lagi besok. Ya. Madu dipisah sama anakannya diambil. Nah, saya icipin sedikit, petik sendiri ah. Makan. Itu anakan di situ, ini madu semua ini. Wah, mantap nih. Nah, ini hasil yang kita dapat dari panen lebah Jawa liar. Nah, ini belum bisa apa? Kita peres ya, nanti sore-sore kalau pas lagi nganggur kita peres. Ini kayaknya ya bangsa 6-7 botol ya adalah ini. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.